Saham AS turun tajam karena data manufaktur dan pekerjaan yang mengecewakan, meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Imbal hasil Treasury 10 tahun turun di bawah 4% dan 2 tahun turun menjadi 4,15%. Ini 3 saham yang patut Anda simak. Perkiraan pendapatan Q3 Snap sedikit di bawah ekspektasi, dengan proyeksi pendapatan antara 70 dan 100 juta dolar. Meski demikian, pendapatan Q2 tumbuh sebesar 16%. Perkiraan pendapatan Q3 Amazon sebesar 156 miliar dolar sedikit di bawah perkiraan. CEO Andy Jassy mencatat konsumen berfokus pada barang esensial yang lebih murah. AI baru Apple diyakini meningkatkan penjualan. Perusahaan menghabiskan 2,15 miliar dolar untuk pengembangan, lebih sedikit dari para pesaingnya. Peluang beli antara 192 dan 209. Itu 3 saham pilihan kami untuk Anda.